Di sebelah sini ada burung madu Jawa. Ternyata terlihat ada anak burung madu Jawa, sepertinya sudah keluar sarang. Tengok sarang burung paok mancawarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbah Cuk Petualang. Hari ini berkeliling di kebun mencari seperti biasa sarang burung. Kita akan mencoba cek-cek di lokasi ini. Suara-suara burung di sini juga lumayan banyak. Mudah-mudahan bisa menemukan burung atau sarangnya. Ikuti terus. Di sebelah sini ada burung madu Jawa, bunyi-bunyi terus. Sepertinya ada suara anaknya, kita coba cari. Mudah-mudahan ada sarangnya, guys. Ini ada di depan sana. Kita coba cek. Di sebelah sana benar sekali, ternyata terlihat ada anak burung madu Jawa, sepertinya sudah keluar sarang. Padahal kemarin di lokasi ini saya juga menemukan anakan burung cabai bunga api yang beranak tiga sudah keluar di sini. Nah, ternyata ada lagi burung madu Jawa, ini keren banget. Dan itu induknya yang jantan merah banget. Kita langsung saja pantau pakai kamera. Yes, ini dia adalah anakan burung madu Jawa. Ini udah keluar sarang, keren banget. Keren banget, guys. Ini kalau induk jantannya yang kasih makan, ini keren banget. Namun sayang, induk betina terus yang kasih umpan. Keren, keren. Oh guys, ini induk jantannya goyang, sedang mandi. Sayang sekali induk jantannya tidak mau mengasih umpan ke anaknya, guys.
itu tadi burung madu Jawa, keren banget. Ada anak satu sudah keluar sarang, namun sayang sekali induk jantan yang berwarna merah tidak mau mengasih umpan, hanya induk betina. Ini keren banget, tanda burung-burung di sini masih lestari. Ada burung cabai bunga api, ada burung madu Jawa, akhirnya pada keluar sarang. Oke, keren banget, terima kasih. Kita lanjut lagi mencari entah burung apa lagi di lokasi ini, mudah-mudahan bisa menemukan. Ikuti terus petualangan. Hari ini tidak menemukan sarang burung lagi. Kita akan coba tengok sarang burung paok pancawarna. Beberapa hari lalu anaknya masih kecil, kita akan coba tengok apakah sudah besar atau belum. Nih, keren. Nah, ini dia sarang burung paok pancawarna. Ini ada di pohon kopi. Sepertinya anaknya sudah bagus. Itu tadi guys, sarang burung paok pancawarna yang ada di pohon kopi. Saya hanya menengok keberadaan anaknya udah bagus atau tidak, dan saya tidak mendokumentasi induknya. Mungkin di lain waktu kalau anaknya udah bulunya udah bagus, ini akan lebih keren. Oke, terima kasih sudah mengikuti petualangan kali ini. Kita lanjut rekam-rekam sarang burung lagi di lain waktu. Terima kasih. Salam lestari.